Halo Heiser, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau gue ganti Heiser Will. Bosen banget ya. Gara-gara COVID-19 ini kita jadi harus banyak diem di rumah. Dan jujur aja sih gue juga kayak udah kehabisan ide mau ngapain. Nah, terus tiba-tiba kepikiran, oh iya kenapa gue gak coba untuk bersih-bersihin mobil ya. Jadi gini, kalau misalnya kalian di rumah, kalian gak tahu mau ngapain, kalian bisa coba ikutin cara-cara yang ada di YouTube ataupun ada di Google. Jadi gue udah minta Asli tadi untuk cari. Jadi hal pertama yang akan kita coba bersihkan itu adalah headlamp mobil. Lampu depan mobil itu coba kita bersihkan. Dan sebenarnya ada beberapa metode atau tips dan trik ya. Kita mau coba pastiin dulu mana yang paling benar nih. Jadi yang pertama itu ada yang bilang pakai odol. Nah, kalau kalian mau beli odol ini tuh harganya 5.000 ya? Oh, lagi diskon. Jadi 5.000. Odol ini harganya 5.000. Terus yang kedua, ada metode yang kedua itu adalah pakai sovel. Nah, kalau sovel ini harganya 11.700. Jadi lebih murah odol dong. Oke. Okay. Oh, bisa pakai yang saset ya. Bisa pakai yang saset loh. Yang saset lebih murah. Terus kita beli sikat gigi, sebenarnya enggak usah baru sih. Kalian pakai bekas kalian juga enggak apa-apa sih sebenarnya. Lalu yang terakhir itu spons. Oke, ini belinya di Alfamart ini berapa nih? 13.800 ya, 13.800 lah. Ya kalau kalian udah punya di rumah enggak perlu beli lagi. Nah, gua akan coba dulu, kita akan coba dulu nih bersihin dulu kira-kira mana cara yang paling ampuh. Pakai odol atau pakai autan? Sovel ya? Katanya autan. Tapi mereknya Sovel. Ah udahlah. Yang penting ingat velg, ingat HSR. Nah. Terus. Kok ke gigi? Sini dong. Langsung ya. Kali ya, kita coba ini deh. Coba kita cemplak. Ya, nggak bekas cuy. Iya, harus gitu lah. Pakai tangan gitu. Enggak, itu. Tapi pakai sikat yang lagi nggak, Pak? Bersihan sih. Serius, serius. Coba kita keringin dulu ya. Ini sih kalau dari secara kasat mata langsung sih berubah banget. Jujur pincong. Nah, gimana Heiser? Menurut kalian gimana? Udah ada perbedaan belum? Kalau menurut gue sih udah berubah banget. Kali-kali bikin kontennya nggak ngerusakin Anja, tapi ngegantengin Anja. Ini dia. Sekarang kita cobain yang satu lagi pakai autan. Basahin. Responnya basah kali. Cek gigi kali ya. Cek gigi aja dah. Warnanya ngetak nih. Ini iya sponnya nyerap. Kayaknya gagal lagi spon. Sponnya biasa.
udah kali ini. Oke. Okay. Sekarang kita jelas. Air. Oh iya, hilang cuy. Wow, hilang. Benar-benar hilang kuningnya loh. Benar-benar hilang. Nih, lihat, kasih detailnya. Kuningnya benar-benar hilang nih. Tadi di sini kuningnya parah nih. Dan sekarang hilang. Wow. Beda sama kalau pakai Colgate ya. Atau pakai Odol tadi ininya masih ada kuning-kuningnya. Tuh, masih ada kelihatan kuning-kuningnya. Kalau di sana benar-benar clear banget. Yang ini coba kita pakaiin autan deh. Biar sama. Ya. Coba yuk. Yang ini kita cobain pakaiin autan. Kita buat yang ini, kita coba hajar yang bagian atasnya aja. Karena atasnya masih kuning. Kita lihat apakah benar bisa hilang. Your magic, autan. Eta bang. Wow. Nah, Heiser. Hah, sudah terbukti. Autan lebih yahut. Eta bang. Ya itulah. Nih. Sovel. Parah. Hilang kuningnya. Oke, setelah kita coba antara Colgate dan Sovel, ternyata Sovel memiliki kemampuan untuk menghilangkan warna kekuningan pada headlamp lebih bagus dibandingkan Colgate. Itu yang gue coba ya. Gak tau deh kalau mungkin cara gue yang salah atau seperti apa. Yang pasti eksperimen kita yang pertama, Sovel ternyata bisa memudarkan warna kuning atau mengembalikan warna headlamp itu menjadi lebih cerah. Kalian bisa coba di rumah. Nah, coba deh. Kalian boleh komentar di bawah kira-kira apa lagi yang perlu kita coba nih. Tips and trick otomotif apa lagi yang bakal kita coba dan kita akan kasih hasilnya sama kalian. Langsung aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini beserta share juga. Jadi teman-teman kalian yang lain juga bisa tahu apa aja yang bisa mereka lakukan selama mereka ada di rumah. Gue Aldi Rasundo Diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.